Zulkarnain El Maduri Channel. Zulkarnain El Maduri Channel. Zulkarnain El Maduri Channel. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat, di antara kunci-kunci surga, di antara kunci ampunan Allah Subhanahu wa taala, di antara kunci berkah Allah Subhanahu wa taala, juga di antara keberhasilan dan kemenangan Islam, tidak bisa dilepaskan dari pemeluk agamanya yang selalu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah itu sendiri adalah jalan yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah untuk senantiasa ditempuh dan diikuti. Karena ketika kita terlepas dari sunnah, itu akan jauh dari Islam yang sebenarnya. Dalam khutbah-khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap Jumat, selama Rasulullah sehat,
yang senantiasa bertindak sebagai khatib itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Selalu menasihati kepada umatnya ketika itu untuk berpegang teguh kepada sunnah. Selalu mendahului khutbah-khutbahnya dengan kalimat alaikum bisunnati, wajib kalian menempuh sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin min ba'di, dan sunnah-sunnah para khalifah yang lurus, yang tegak di atas sunnah. Jadi para khalifah yang lurus ar-rasidin itu yang tegak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikatakan tidak lurus kalau sudah disebut tidak rasidin. Bisa dikatakan lepas dari sunnah kalau sudah keluar dari ar-rasidin al-mahdiyyin. Sampai nasihat Rasulullah menyebutkan addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat-erat dengan gigi gerhammu, atau gigit kuat-kuat dengan gigi gerhammu. Maksudnya agar tidak terlepas di dalam pelaksanaan sunnah, di dalam melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terpleset keluar dari sunnah. Kama yamruku sahma minar ramiyah, yaitu seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Seorang muslim kalau sudah keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka ini akan berani melaksanakan larangan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan pernah takut ketika mereka merasakan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal mereka tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketakwaannya pun dipertanyakan, keimanannya pun dipertanyakan, kesolehannya pun dipertanyakan. Walaupun mereka itu tidak pernah berhenti melaksanakan salat malam, tidak pernah berhenti membaca zikir pagi dan petang, tetapi karena terlepas dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau berbicara perkataan manusia yang paling mulia, perkataan manusia yang wajib dihormati, dan tidak ada perkataan manusia yang bisa dijunjung tinggi melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti khutbah tadi, fa inna asdaqal kitabi kitabullah. Pernah suatu saat seorang jemaah itu bertanya kepada saya usai khutbah, "Ustaz, saya selalu mengikuti khutbah-khutbah Ustaz di mana-mana. Selalu yang didengungkan itu mukaddimahnya fa inna asdaqal kitabi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya Ustaz? Kok diulang-ulang?" Saya bilang, saya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kalau beliau berkhutbah selalu mengingatkan umatnya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Tidak pernah Rasulullah menggunakan mukaddimah-mukaddimah lain di dalam ceramah-ceramahnya. Bahkan ceramah nikah pun memakai fa inna asdaqal kitabi kitabullah. Selalu menggunakan fa inna asdaqal kitabi kitabullah. Sesungguhnya yang sebenar-benarnya kitab itu adalah kitab Allah. Artinya agar umat ini perhatiannya amat sangat terhadap Al-Quran, tidak bergeser kedudukannya dari Al-Quran, selalu menatap Al-Quran sebagai masa depan kehidupannya, tidak menggunakan kitab-kitab lain yang menyusahkan, tidak menggunakan kitab-kitab lain yang menyeret mereka keluar dari Islam, tidak, tapi harus menggunakan Al-Quran. Itu yang pertama. Itulah sebabnya dikatakan fa inna asdaqal kitabi kitabullah. Sebaik-baik kitab itu adalah kitab Allah. Karangan manusia apapun, gubahan manusia manapun, sehebat apapun, jika bukan Al-Quran, maka itu tidak wajib dilaksanakan. Beberapa bulan yang lalu ada seorang ulama Madura dan menjadi salah satu yaitu tenaga ahli di Mabes Polri. Dia adalah orang Madura tetapi suka menjual Islam untuk kepentingan dirinya. Kita kenal namanya Islah Bahrawi. Dalam salah satu ceramahnya di Madura, di tengah-tengah kiai, mengatakan, jangan pakai Al-Quran, karena kalau kita menggunakan Al-Quran itu tidak bisa diterima oleh semua orang. Kita pakai yaitu yang fleksibel saja pikiran manusia, itu lebih baik daripada pakai Al-Quran. Perkataan ini disampaikan di hadapan para kiai-kiainya manggut-manggut, saudara-saudara. Artinya kita itu dituntun untuk tidak mengikuti Al-Quran. Tetapi yang paling benar dalam pandangannya adalah mengikuti rumusan manusia. Padahal tidak ada jaminan orang yang mengikuti rumusan manusia itu akan sempurna. Lalu mengangkat contoh-contohnya Arab Saudi dan sebagainya. Yang tentu saja, karena pola pendidikan yang diserap olehnya itu bukanlah pola pendidikan yang datang dari Islam, tapi pola pendidikan yang datang dari kaum orientalis barat. Seorang muslim yang senantiasa membenturkan umat dengan anti wahabi, ini salah satu yang bisa menghancurkan umat, bahkan mengadu umat. Karena ketika orang kembali kepada Al-Quran, ketika seseorang kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dianggap kolot, dianggap primordial dan sebagainya. Ada istilah yang lebih jelek lagi, ortodok. Jika kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal hadisnya tadi nyata, dengan senyata-nyatanya fa inna asdaqal kitabi kitabullah, maka sesungguhnya sebaik-baik kitab itu adalah kitab Allah. Sebaik-baik pedoman itu adalah kitab Allah. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Sebaik-baik cara itu adalah caranya Allah.
Sebaik-baik pandangan hidup itu adalah pandangan hidup yang datang dari Allah. Mudah sebenarnya dipahami oleh kita sekalian. Untuk menjadi seorang Muslim yang sejati, yang sama keberadaannya dengan umat yang pernah lahir 1450 tahun yang lalu, pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dikandung hayat. Mereka yang begitu sangat perhatian dari setiap pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terhadap kitab Allah, tiada hari bagi mereka melainkan untuk terus-menerus memburu ayat-ayat Allah di mana Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umat teladan, umat dahulu kala yang memiliki keberanian menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak takut kepada siapapun karena Al-Quran adalah kepribadiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk siapapun yang lebih hebat dari petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada cara beribadah yang lebih baik melainkan cara ibadah yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara hidup yang lebih baik melainkan cara hidup yang diabadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, sehingga memberikan inspirasi kepada para ulama-ulama ketika itu untuk memburu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah tidak ada. Lahir seorang Bukhari melacak keberadaan fatwa-fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melacak di mana Rasulullah bersabda, walaupun sangat jauhnya dilakukan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, lahir Imam Muslim. Yang ketiga, lahir Abu Daud. Yang keempat, lahir Imam Nasa'i. Yang kelima, lahir Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal Ad-Darimi, yang tergabung dalam sebuah sebutan kitab yang disebut dengan kitab Kutubut Tis'ah. Tujuannya apa? Agar kita mencintai sunnah Rasulullah, tetap berjalan di atas warisan-warisan Rasulullah, bukan berjalan di atas pemikiran-pemikiran yang jauh dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan umat pun yang ingin tidak melihat umat ini berada di atas sunnah, bisa kita lihat di YouTube. Tidak sedikit YouTuber yang menyuarakan anti sunnah, dan setiap orang yang kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka juluki dengan istilah Wahabi. Ini semua perjuangan dilakukan oleh mereka, dan sangat banyak sekali di kalangan mereka yang melakukan seperti itu, dikomando oleh sebuah kekuatan ormas yang ada di Indonesia, agar umat tidak berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal begitu wajibnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sedikit kita terlepas dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak bisa diharapkan apa yang kita lakukan untuk Allah melainkan tidak menambah ketakwaan, justru yang
tambah kesalahan kita di hadapan Allah dengan harapan kita bisa bertakwa, tetapi justru makin menjauhkan diri kita dari ketakwaan. Dengan harapan kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, justru kita tidak mendapat ampunan dari Allah karena tata cara kita di dalam memanjatkan istighfar kepada Allah tidak selaras dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang lainnya, yang besar-besar sampai kepada tatanan hidup kita, jika terlepas dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masihkah kita bisa berharap bahwa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikabulkan? Nah, disinilah perlu kita koreksi diri, introspeksi, bagaimana agar hidup kita senantiasa dan selalu ada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saudara, wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan, yang dibuat-buat lalu menjadi pandangan hidup manusia. Ini dalam hal perkara-perkara yang besar, karena lepas kontrol dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nah, yang diada-adakan perkara baru itulah yang disebut bid'ah dalam pandangan akidah, dalam pandangan ibadah. Sehingga umat tidak lagi menggunakan kendali-kendali yang datang dari Allah lalu menghalalkan apa saja yang salah, yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah menjadi agama. Sedangkan yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hilang dari agama. Perlunya kita menegakkan sunnah itu perlu keberanian. Karena setiap kali kita mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan lepas dari sorotan umat yang anti sunnah. Untuk itu, yang paling penting bagaimana kita menjadi hamba Allah yang sangat mengagumi sunnah, yang sangat mencintai sunnah, yang sangat menyukai sunnah. Sebagaimana disabdakan, difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti cara-caraku, ikuti pandanganku, ikuti pergaulanku. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Syarat ketakwaan artinya itu kembali kepada Nabi. Ibadahnya harus kembali kepada cara Nabi. Akidahnya harus kembali kepada cara Nabi. Semuanya harus kembali kepada cara Nabi. Baru akan mendatangkan perhatian Allah, bukan umat yang lain. Sekarang ini tidak ada orang hebat. Orang-orang yang hebat itu zaman dahulu kala, di zaman Rasulullah, dikatakan itu khairun nas, manusia terbaik. Sesudah itu tidak ada manusia terbaik setelah 4 abad kemudian itu. Jadi manusia terbaik ini lahir khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu di zamanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya kita berkiblat kepada zaman Nabi. Walaupun Nabi sudah tidak ada, namun Nabi meninggalkan warisan sunnah-sunnah yang disusun oleh para ulama hadis. Pentingnya kegiatan kita di dalam berbagai masalah keilmuan itu tidak dilepaskan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru innallaha ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ila yawma yadlil mukadzibin alladhina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin nathim idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad kama sallaita 'ala ibrahim wa ali ibrahim wa barik 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad kama barakta 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana saghira Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana awzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardha wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala' wa na'udhu bika min darakish shaqqa wa na'udhu bika min su'il qada' wa na'udhu bika min shamatatil a'da'. Allahumma inna nas'aluka 'aysas su'ada wa nuzulas suhada wal muraqabatal anbiya wan nasra 'alal a'da ya sami'ud du'a ya dat tawli wal ata Allahumma 'aizzal islam wal muslimin Allahumma 'aizzal islam wal muslimin Allahumma 'aizzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka wa a'da'ad-din Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar